apa yang dibuat sekarang di dalam belanjawan mutakhir? Apa strategi mereka? Oleh kerana itu, saudara-saudara, fokus masa ini ialah fokus dakwah. Bagaimana nak buat dakwah kalau ahli-ahli PAS tidak boleh menunjukkan contoh tauladan yang baik? Bagaimana nak buat dakwah kalau dasar-dasar PAS tidak mantap dan tidak jelas? Bagaimana nak buat dakwah kalau ilmu tak boleh disebarkan ke dalam masyarakat? Bagaimana nak buat dakwah kalau media masa macam hari ini? Ini semua adalah perkara-perkara yang mesti kita letakkan di dalam pertimbangan kita bagi kita menyambung atau menentukan peranan kita ataupun perjuangan PAS dalam lanskap politik hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya ada masa 5 minit lagi. Untuk perkat ini, saya nak sentuh sikit tentang soal dakwah. Dakwah ni, saudara-saudara sekalian, ialah usaha sama ada kita membawa orang kepada mengenal tauhid ataupun kita membawa orang kepada kita mengenal syariat. Mengenal tauhid secara khusus ialah dakwah kepada orang bukan Islam. Mengenal syariah ialah dakwah kepada orang Islam. Dan kita kena tahu, polisi dakwah ini, kan saya mengambil contoh, kalau di Indonesia, order lama Indonesia bermula tahun 45 hingga tahun 76. Ini order lama, zaman Soekarno. Sehingga tahun 76, itu order lama. Dalam order lama Indonesia, ketika Masumi menang pada tahun 55, Masumi menang di Indonesia. Masumi ialah Majlis Syura Muslimin Indonesia. Soekarno terus mengharamkan. Serta-merta selepas kemenangan Masumi, diharamkan. Dan pada ketika itu, Masumi menjadi lemah. Dan di Indonesia, gerakan politik Islam pun menjadi berhati-hati. Sepanjang tahun 60-an, menjadi berhati-hati. Dan kita tengok bagaimana Soekarno melemahkan gerakan Islam. Dan Soekarno dalam masa yang sama menggunakan komunis untuk melemahkan gerakan Islam. Dan sehingga sekarang, gerakan Islam di Indonesia menjadi berpecah-pecah. Berbelas-belas parti atau sekurang-kurangnya 4-5 parti yang pro perjuangan Islam. Di Timur Tengah kita telah lihat penyelesaian di Timur Tengah, kebangkitan rakyat. Di benua kecil India, termasuk Bangladesh, termasuk Pakistan, atau kita panggil sebagai Asia Selatan, di mana gerakan dulunya ia diasaskan oleh Abdul Alal Maududi almarhum, Jamaat Islami sampai sekarang tidak dapat menguasai dan sentiasa ditindas. Oleh kerana itu, maka gerakan dakwah ini, saudara-saudara sekalian, mestilah menjadi gerakan massa. Kalau dia berlaku seperti di Timur Tengah, kita menguasai. Kalau dia di dalam wajah Hasanmiyah, kita menguasai. Dan kalau di dalam keadaan kita bersendirian pun, kita menguasai. Kerana musuh tidak akan berhenti daripada melemahkan gerakan Islam dalam apa cara sekalipun. Dan ini yang sedang berlaku di Malaysia melalui dasar-dasar kerajaan. Dan dalam soal yang berkaitan dengan gerakan dakwah ini, saudara-saudara sekalian, kita juga mesti membuat perimbangan dalam menghadapi percaturan politik. Mesti ada perimbangan di sini. Kalau kita bergerak secara yang ekstrim, kita anggap contohnya sebagai Taliban,
sebagai Taliban. Menang dalam jangka tertentu, tetapi dunia Islam tidak mampu nak mempertahankan polisi yang diambil oleh kerajaan Taliban. Katakan kalau kita menang, tetapi kita menghormati dengan penuh penghormatan kepada Turki, AK di Turki yang menang. Sebab politik di Turki mendesak untuk menang. Tetapi kita harus ingat bahawa di dalam perancangan musuh dan juga kemenangan yang diperolehi di Turki tidak mampu melepaskan Turki daripada cengkaman Amerika dan juga cengkaman Zionis. Tak mampu. Tapi kita penuh penghormatan kerana kita pernah, Turki pun menang. Dan kita pun suka dia menang. Tetapi ini keadaannya. Dan kalau jihad digerakkan dulu misalnya seperti di Tunisia pun, kita menempa suatu keadaan dan masalah di mana tentangan dilakukan sedang rakyat tidak bersedia mengangkat senjata pada ketika itu di sana pun. Tetapi itu semua dunia-dunia ini itulah dapat melihat wajah masing-masing di Turki, di Indonesia, di Timur Tengah, dan kita di dalam keadaan ini masih di dalam pengaturcaraan yang ada di tangan Parti Islam se-Malaysia. Maknanya Parti Islam menentukan bola politik di dalam negara dia. Walaupun mungkin orang merasakan banyak kelemahan Parti Islam, tapi kita merasakan Parti Islam menentukan. Dan kita nak pada kedudukan ini. Sebab itu kita mahu supaya kita berimbang di dalam politik ini. Saudara-saudara, akhirnya marilah kita melihat misi perjuangan PAS seluruhnya memerlukan dua tindakan. Satu, tindakan umum. Politik, dakwah, tarbiyah yang sudah bersedia menjadi ciri-ciri yang ada dalam parti dengan politik salmiahnya, dengan gagasan politik negara berkebajikannya dan dengan kepimpinan ulamanya. Maka ketiga-tiga ini menggerakkan suatu perjuangan di dalam negara kita secara umum. Tetapi bagaimana kita nak mengatasi dasar-dasar umum kerajaan? Bagaimana kita nak mengatasi peranan media, golongan sekular, termasuk NGO-NGO yang menentang kita? Bagaimana kita nak berdepan dengan masyarakat Melayu yang miskin? Bagaimana kita nak berdepan dengan orang-orang kafir yang masih tak asuh kepada kekufurannya? Dalam hal ini, saya rasa tidak salah kalau kita meminjamkan bahawa kita perlu ada muwajahah salmiah yang khusus dalam kita berhadapan dengan kaedah-kaedah ini semua. Terakhir ialah yang berlaku himpunan di Stadium Melawati di Selangor yang disertai oleh sebahagian pemuda dan pelajar-pelajar. Pemuda yang pergi di bawah nama Pembela, pemuda yang pergi di bawah nama Isma. Saya pun tengok tidak ramai, tetapi ada mereka yang hadir di sana. Dan saya meminta kawan-kawan dalam kalangan akademik untuk membuat semakan. Apakah mereka ni pergi kerana sokong dasar UMNO ni? Iaitu hidup Melayu, hidup Islam atau apa? Maka jawab kawan-kawan, setelah dibuat kajian, sebenarnya bukan mereka menyokong UMNO, tapi mereka ada kekeliruan. Mereka pergi kerana isu ini, kerana isu anti-murtad ini. Tapi saya nak peringatkan kepada pemuda-pemuda, jangan dibenarkan keadaan berlaku seperti itu. Sebab ini satu bayangan. Saya kalau orang tua pergi ramai, saya tak heran. Tapi kalau pelajar yang bersih, walaupun sikit,
pergi bawa spanduk hidup Melayu, hidup Islam. Ini spanduk sudah basi dah, orang tak pakai dah. Dan spanduk ni tak betul dengan Islam. Saya harap yang ada di sini itu, ada yang pergi sebenarnya, tapi dia pergi berkelompok saja. Dia bukan pergi atas dasar tu, dia kekeliruan. Jadi insyaAllah saudara-saudara sekalian, himpunan saudara hari ini sangat berguna. Dan saya ucap terima kasih di atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada kita sekalian. Aku qul hadza wa subhanallahi wa alazim alaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Saya diucapkan kepada yang bahagia Datuk Haji Wakace. Kalau boleh saya rumuskan daripada awal ucapan beliau tadi, beliau menyebut tentang rangka perjuangan kita dalam PAS, dalam menuju masa depan dan juga mendepani cabaran semasa. Kita terus kekal dengan wajah semeyah dan dipimpin dengan kepimpinan ulama dan terus mendukung visi negara berkebajikan. Antara lain juga tadi beliau memetik pengalaman gerakan Islam di negara lain dan mengharapkan kita menghayati semangat perlu ada keseimbangan muwazanah wasatiyah dalam perjuangan. Janganlah sampai menjadi suatu gerakan seperti Taliban di Afghanistan yang ekstrim ke satu sudut, dan begitu juga janganlah terlampau longgar seperti tempat yang lain sehingga tidak dapat menongkak arus sekularisme yang berlaku dalam negara yang berkaitan itu. Sebelum saya berpindah kepada yang berbahagia Datuk Haji Mustafa Ali, saya membawa pesan daripada pengarah Ijtimak Tarbawi, iaitu kepada peserta-peserta yang belum lagi membayar yuran. Kita perlukan sahabat-sahabat membayar yuran kerana dua sebab. Yang pertama, kos program ini tinggi, termasuk kos membawa penceramah daripada luar negara. Dan yang kedua, siapa yang tak bayar yuran, ilmu yang didapat tak berkat. Dengan itu saya persilakan yang berbahagia Datuk Mustafa Ali.